Duh. Bawa apaan ya Desta? Katanya mau bawain kado, mau bawain surprise. Wow, ini sih gak sembarangan surprise-nya, gede banget. Kemarin gue janji sama lo, sama semuanya juga. Kalau gue akan kasih banyak kejutan buat kalian semua mencari host sementara yang akan nemenin kita di sini. Wow. Nah, ini kita lagi butuh banget soalnya. Nah, di dalam sini Enzi ke Amerika, iya. Vincent lagi ke Eropa. Nah, ini banyak nih di dalam sini. Ini orangnya udah siap di dalam sini dia. Jadi dia udah siap di sini. Dia akan kasih kejutan buat kita gitu. Surprise. Lu jangan gitu dong, harusnya tahan dulu biar suruh. Lu tendang-tendang itu gak benar. Gak ada yang tendang. Siapa yang tendang? Ada yang sakit sana sini. Tadi yang tendang penonton. Siapa? Tuh yang... Tuh. Kacamata tuh baju pink. Itu gua gak suka dari yang di ICC, Bu. Kita juga lagi ke Eropa. Enzi jadi ke Amerika. Enzi ke Amerika. Kamu kemana? Kita di sini kan? Oh iya. Aku aneh ya? Cancel. Bisa sakit tuh, tahu sakit tahu. Surprise tapi ini! Nih, thank you. Kita akan lihat berarti beberapa episode ke depan akan ada Ornat ya. Tenang aja karena masih banyak kejutan lainnya. Hanya di... Tonight Show! Ada Onat pasti. Hai guys. Vincent lagi izin soalnya. Iya. Yang paling cocok sebenernya gue sih dari kemarin bilang paling cocok tuh adalah Onat. Gue Darto malah kurang cocok gue. Kenapa sih? Tapi lu dari kemarin ngomongin Darto mulu, lu kangen kan sama Darto? Gue sama setiap tamu ngomong gitu sama setiap tamu. Lu yang terbaik, tapi akan ya, namanya kan kita basa-basi lah. Iya Nat ya? It's okay. Karena kita old friend, you know. Apa kabar? Baik. Baik ya. Dari tadi lu belum menyapa penonton hadir di studio Tonight Show malam hari ini dari mana nih? Apa sorry? Penonton, nih, kan penonton ini hadir di studio Tonight Show hari ini. Lu belum menyapa mereka. Hai Tonight Lovers. Mereka dari mana, Nat? Dari mana? Dari mana kalian? Jawab dong. Oh, dari tadi. Apakah kalian Tonight Mania? Halo. Wah, kalau gitu mereka semua serba spontan. Tirta Yasa. Thank you sudah hadir. Thank you sudah hadir ya, rame banget ya. Nat, siapa tamu kita malam hari ini? Langsung dipanggil aja Nat. Pastinya langsung salah satunya adalah dari ajang pencarian bakat. Betul lagi. Betul sekali. Ada Roni Parulian dan Astrini Putri. Nah, biar kalian berasa kayak lagi di ajang pencarian lagi bakat. Kalau Roni dia baru lolos dari ajang pencarian bakat. Tapi Asput pernah di ajang pencarian bakat gitu nggak atau pemilihan model-model? Pernah juga. Apa waktu itu? Waktu itu sama juga lagi. Aku Miss Indonesia tapi. Wow. Bagus ya. Beda dong, lo sadar Miss Indonesia. Dari Miss Indonesia kan? Bagus ya. Pemikiran lu sama gue. pasti pintar dong ya. Amin. Dulu Roni sempat bergabung dengan Trio Libels, bener ya? Bukan siapa? Roni dari Pretty Boys ya? Bukan itu, karakter lo dari Pretty Boys. Roni tergabung dalam grup vokal nyanyi lagu Sumatera Utara ya? Lagu Batak ya? Bernama Golan Junior. Golan Junior. Berapa orang waktu itu? Waktu itu empat. Empat orang? Saudara. Kamu asli dari Sumatera Utara? Bapak dari sana.
Kalau mama? Lahir dari di sini, di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, papa mama tapi dari Sumatera Utara? Papa yang Sumatera, mama Sulawesi Tenggara. Wah, oke. Okay, kita coba beda dikit, ketemu di mana mereka? Awalnya. Gak usah, jauh anda. Ya, gue penasaran. Apain? Oke, okay, coba nyanyi sedikit lagu Batak yang kamu pernah bawain dong. Lagu Batak yang dari Golan Junior itu ya? Iya, boleh. Ya. Ini ceritanya tentang mama sih, tentang ibu. Ah, oke. Okay. Daina. Bagus banget ya. Nauli lagu. Daina Napolina ni. Ya itu aja. Tapi biasanya darahnya orang Batak tuh emang suaranya tinggi-tinggi bro. Emang suaranya bagus-bagus. Makanya dulu udah berjulukan nih rocker masa kini ya, Teh? Iya katanya. Oh karena sering bawain lagu-lagu yang bernada-nada tinggi, lagu-lagu yang... Iya kebetulan suaranya kan timbalnya seperti itu. Vokalnya luas ya. Kalau gitu kan Asput kan gak suka nyanyi. Kalau Roni jelas lah. Nyanyi. Gimana kalau kita ajak mereka sekarang bernyanyi bersama. Kita main nyanyi berantau. Oke, okay, ini... Aku seneng banget nyanyi gini, yes. Ya ini ada mikrofon. Ya tapi siap, maaf ya. Tapi mendingan kayaknya dimulai dari Roni dulu deh. Nih tuh, nih ya nyanyi ya, sini ya. Nanti berbaris ke belakang, oke. Okay. Gitu. Timnya siapa aja nih? Oh dibagi dua tim. Dibagi dua tim. Oh dibagi dua tim. Oh yaudah. Ya Allah, Asput sama gue di satu tim. Ya udah deh, gak apa-apa. Ada Roni. Roni, Asput sama Akyu. Kita berdua bro. Nat, Desa satu penonton cewek. Penonton cewek yang kayak suara yang bagus ya. Coba. Iya dong, dari mukanya. Kita lihat ya. Yang baju putih. Kamu. Gak mau, aku semakin suka nunjuk kamu. Iya. Namanya siapa? Tiara. Pakai ini dong. Pakai mic-nya. Tiara. Emang Tiara? Udah nyala. Di broadcast. Tiara dari jurusan apa? Dari jurusan teknik industri. Oh, angkatan? Angkatan 2021. 2002. Harus berani ya. Sini kamu tim sama Onat sama aku sini. Dan Putri akan nyanyi dulu. Putri akan bait pertamanya itu langsung dilanjutkan. Song satu, setelah itu kita akan lanjut di refnya yang bagian tingginya. Oh iya. Ayo. Ayo dah, kita mulai dulu. Rani berarti di pertama. Ayo. EP dulu ya, nanti dilanjutkan oleh Rani. Gak usah. Musiknya diturunin dikit biar suaranya makin kedengeran. Ya, ya biar suara harusnya, doang yang kedengeran. Okay. Dikasih. Sekarang lagunya, wah Bon Jovi. Wah lu banget bro, angkatan. Tahu dong. Oh dia ya. Dong. Tau. Kan gak tau lagunya. Gak apa-apa, nanti dipancing. Bisa. Tenang aja. Apa? Gak okay, gitu konsepnya. Ini baru datang ngatur-ngatur acara ya. Kenapa? Iya betulnya tapi gantian kayak tadi. Kayak tadi. Gini kan, kita punya peraturan. Oke? Peraturan nih ya. Jadi rupa-rupa dong, oke? Tos dulu dong, semangat ya. Berangkat, yuk. Cakep juga lama-lama.
satu. Ayo baris-baris, Nat. Lu kan penyanyi. Nanti kan apa nyanyi, yuk. Bon Jovi, bro. It's my life. Oh iya, bro. Ayo, yang terakhir, ayo. Dari EP berarti ya? Yuk. Sing EP. Ayo, EP. It's my life. Yang paling tinggi dong. Celine Dion. Ya Allah. Ini memang lagu suaranya Celine Dion ini memang tinggi sekali. Ya. Wah. Ayo. Hati dulu. Jangan dulu. Jarohin dulu. Luti. Lu bilang aku berdua. Asri. Ini yuk. Ya Allah, kasihan amat orang-orang. Ya Allah. Kasih dulu, Bu. Setinggi-tingginya, naikin aja nadanya. Tiara. Nah, oh ini suaranya tinggi banget Tiara. Ya, Roni penyanyi dia pemahat kan. Katanya Tiara ini suaranya kalau dia mengeluarkan kemampuan dia bisa melebihi Roni katanya. Katanya. Coba kita coba. Walaupun mulutku pernah bersumpah, sudi lagi jatuh. Udah lu. Lanjut. Mulutku pernah bersumpah, sudi lagi jatuh cinta. Bersayang.
terbang bawah diriku tanpa takut dan ragu. Yo. Walaupun kau bukan Diti Sandewa, ku takkan percaya. Aku singkat aja ya, coba lihat. Kita mau dengar suaranya Tiara nih. Wow. Enggak bisa. Enggak apa-apa. Udah. Kita aja lah. Ayo coba pakai mic nih, pakai ini. Yuk. Walaupun. Ayo. Dari lu atau mana? Dari Desta kalau. Walaupun ayo. Diri. So bagus banget. Enggak apa-apa ya, coba yuk. Walaupun ya. Dirimu tak bersayap. Walaupun diri. Enggak bisa. Bisa. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang. Udah. Jangan cengengesan! Takut. Kasihan teman saya, Mbak. Asput, kasih napas perbuatan. Tapi segalanya Tiara sudah berani mencoba. Tiara. Luar biasa. Bisa bagus suaranya. Tenang, nanti diajarin. Terima kasih, Tiara. Luar biasa Roni suaranya, Roni, ya ampun. Nyanyi lagi dong sekali lagi. Amal lagu. Walaupun tadi itu Dewi. Kalau ini suka banget. Yang mana deh? Walaupun. Turun satu nada. Turun dua lah. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun kau bukan titik terkejam yang pernah kamu alamin. Iya. Oh, gue tahu apa. Apa? Di acara ini juga sih, bini gue dituduh selingkuh sama pilot. Itu cuma buat manas-manasin doang. Nah, selingkuh kan sebelum sama lo kan berarti mau selingkuh dong. Bukan selingkuh dong. Enggak dong. Kan dia pramugari. Iya, kerjanya terus, pramugari dulu. Ya, terus lo bilang waktu itu apa? Enggak selingkuh. Kita nanya sama baby, sama istri lo. Iya. Dulu sama pilot tuh kan katanya pernah ada cerita. Gue nanya doang. Iya, ceritanya cerita kerja dong. Ya kan kalau ada cerita sebelum lo emang kenapa kalau dia pacaran sama pilot? Tapi menurut lo ada ya?